Jakarta, kota yang telah berdiri selama 494 tahun. Gaduh segudang cerita. Tina padatna penduduk, kondisi jalan penuh dengan kendaraan, dan segudang masalah lainnya. Yang beragam masalah dimiliki, Jakarta tetap diminati karo lapisan masyarakat. Sama-sama, Mbak. Oh iya, berapa ya, Mas? Saya bekerja seperti ini tuh dari hati. Ya, badut-badut kayak gini biarnya seikhlasnya aja. Oke, seikhlasnya ya. Terima kasih. 5.000 aja ini. Hah? Aku nggak ikhlas selalu 5.000 aja, Mbak. Kamu badut ulang tahun, kan? Iya. Tapi kan adek Mbak udah pada ketawa bahagia. Iya, tapi adek saya nggak ulang tahun hari ini. Udah syukur dikasih duit. Tapi kan tadi bahagia, Mbak. Iya, ya tapi kan adek gue nggak ulang tahun hari ini. Udah syukur gue kasih duit lo. Iya, tapi kan tadi bahagia, Mbak. Bahagia apa? Asal lo tahu ya, dia itu anak yang murah senyum. Tahu nggak lo? Nonton buser, nonton zombie pun dia tertawa. Mana adek gue mirip banget lagi. Lu. Ya deh gua apa deh lu sih? Masih untung lu gua kasih 5.000. Udah sana pergi. Pergi. Pergi enggak lu? Dasar pecundang. Aku tuh balik lagi. Gua pecahin pala lu. Kelihatannya lesu banget sih. Abis dapet job banyak ya. Widih. Hari ini aku dapet kecil. Dihianatin. Aku kira aku dapet lebih.
rupanya cuman goceng. Aku kira anaknya ulang tahun, ternyata enggak. Eh, hari ini kamu dapat berapa? Kecil, Kak. Dari tadi pagi sampai sekarang cuma dapat 10.000 doang. Aku punya penyakit. Penyakit macam apa ini? Keren juga penampilan lu. Kayak badut ulang tahun. Ah, ada kali. Banyak amat sih di badut. Emang ada yang lucu apa? Makin kita tahu. Halo? Halo? Ini kamu yang nempelin nomor di tiang listrik kan? Hah? Iya. Itu di mana posisi? Saya mau panggil nih. Oh. Gimana? 3 juta, 5 juta, 7 juta? Komplit 7 juta ya? Gimana? Hah? Itu ke... Udah. Gak apa-apa, 7 juta ya, hitung-hitung buat perkenalan. 7 juta? Oke. Di mana alamatnya? Alamat
alamatnya di Tikua, sebelah rumah Agung Sedayu. Wah, ulang tahun orang kaya. Kapan ya? Kamu besok bisa? Bisa besok. Waduh, saya nggak bisa. Lusa ya? Lusa, bisa lusa. Lusa bisa? Bisa. Besok aja ya? Ya, serius dong, Mbak. Bercanda. Saya cuma ngetes kamu aja. Besok bisa? Bisa. Oke, saya kasih alamatnya. Oke, oke. Dah. Dah. Permisi, sepada, Pak, Bu, permisi. Ah, Mas yang tadi saya telepon ya, Mas? Iya, Mbak, betul. Saya yang tadi Mbak telepon. Mobil taruh di sebelah mana, Mas? Tapi, bawa kan peralatannya? Bawa, Mbak, peralatannya. Ini peralatannya, Mbak. Loh, kok bola? Iya, Mbak. Saya kan baru ulang tahun. Oh iya, di mana acaranya, Mbak? Aduh, Mas, Mas. Saya ini butuh tukang sedot WC, bukan badut ulang tahun. Tapi kan tadi Mbak yang telepon saya. Alamatnya juga benar kok di mari. Jadi gini loh, Mas. WC saya lagi mampet. Saya coba keluar buat nyari nomor sedot WC yang biasanya ditempel di tiang listrik. Kebetulan ada. Saya hubungi deh nomornya. Duh, gimana ya, Mas? Maaf ya, Mas. Maaf. Hahaha.